Jadi rekan-rekan ya, kita sudah mendapat informasi dari anggota intelijen dan juga A1. Ada peredaran narkoba dan juga sering terjadi transaksi. Tidak sesuai dengan rencana ya. Brengsek. Malam ini, silakan dipelajari, bagikan satu-satu, dipelajari, baca, dilihat. Ini adalah profil tersangka yang akan kita tangkap berkaitan dengan peredaran narkoba di wilayah kita. Data dari intelijen, orang ini bukan sasaran utama kita. Dia adalah tangan kanan dari bandar besar yang kita incar. Jadi, kalau kita bisa menangkap orang ini, otomatis bandar besar tersebut kemungkinan besar akan tertangkap.